Persiapan menjelang lahiran seperti apa nih? Persiapannya kita persiapin doa, terus gimana caranya kita sekarang udah Mama Nurnya, makanya ini hari ini tuh mestinya ikut nonton bola, enggak, karena aduh udah gede banget, jalan juga udah susah. Jadi kita sekarang sedang menunggu hari, doain semoga kita bisa lanjut gitu. Tapi ada Mamur sekarang gimana? Kalau santai aja sih kan menjelang. Dia lebih deg-degan katanya anak kedua, makanya aku juga panik. Dia deg-degan banget. Bapaknya sendiri panik ya? Aku juga lumayan bro, lumayan panik. Ayo, aku lumayan panik guys. Tapi persiapan untuk kamar bayi Ini kamar bayinya bisa sama, masih bisa sama kakaknya. Karena nanti habis lahiran kita mau pindah rumah. Dan kita mau pindah rumah, jadi kamarnya masih sama kamar. Tapi posisi sesar atau normal yang kedua ini? Yang kedua ini sebenarnya pengennya normal. Cuman ada indikasi kata dokter kalau kemarin baru lahiran nggak boleh normal, harus sesar. Jadi kita kemungkinan ya saya lebih biarin dokter yang akan memutuskan normal. Dan kemarin bukan terjadi. Alhamdulillah saya ngerasa ini berkah dalam hidup saya, punya 3 papa hebat, 3 ibu hebat. Nah, semuanya harmonis dalam satu lagu. Dan pertama kali aku aja yang auto bikin lagunya merinding karena ini buat anakku, plus dinyanyiin sama 6 orang tua gitu. Jadi ini menurutku akan jadi hal yang keren banget.